Kembali lagi bersama saya di Jumali Channel. Seekor kucing pemberani yang bernama Keta mengidap penyakit tumor raksasa di wajahnya, tapi dia tidak menyerah untuk melawan penyakitnya itu. Tim penyelamat membantu untuk menyembuhkan penyakitnya, kucing cantik ini berjuang untuk bertahan hidup. Dia tunawisma dan dibawa ke tempat penampungan, di mana dia hanya menunggu untuk etanasia. Untungnya, relawan menemukannya tepat pada waktunya. Mereka dengan cepat mengumpulkan uang untuk memberinya operasi yang sangat dia butuhkan. Keta adalah kucing yang penuh energi dan nafsu makan yang besar, terlihat jelas bahwa dia tidak akan menyerah untuk melawan penyakitnya. Keputusan yang jelas adalah menjalani operasi, meski bukan tanpa risiko. Relawan sangat khawatir bahwa setelah tumor raksasa diangkat, dia tidak lagi dapat melihat atau makan secara normal. Ahli bedah berhasil menghindari kemungkinan komplikasi dan berhasil mengangkat tumor. Keta mencapai pemulihan yang luar biasa, bahkan tidak ada yang mempercayainya, tetapi banyak yang berharap. Setelah operasi, kulitnya mulai mengencang, nafsu makannya muncul. Dan sekarang dia hidup seperti hewan peliharaan lainnya. Dia bermain, dia tidur, dia makan. Hidup mulai terlihat lebih cerah untuk kucing yang luar biasa ini. Yang dia butuhkan sekarang untuk melengkapi hidupnya adalah menemukan pemilik yang baik selama sisa hidupnya. Dan kemudian keajaiban terjadi. Keta diadopsi oleh orang yang sangat sayang pada kucing. Semuanya dilakukan tidak sia-sia.